Di Tuban, ada camilan unik yang biasanya disukai oleh wanita hamil. Namanya ampuh, yang dibuat dari tanah liat murni tanpa campuran apapun. Kenapa kok tanah dimakan? Apa rasanya enak? Kebiasaan makan tanah liat ini disebut geofagi dan sudah ada sejak zaman Yunani kuno yang sampai saat ini masih bisa ditemukan juga di banyak negara lainnya seperti di Kazakhstan, Nigeria, India, Zimbabwe, dan bahkan di Kyrgyzstan. Camilan ini lapak jualannya udah dijejerin bareng sama lapak buah dan makanan. Sebuah teori menyebutkan bahwa keinginan makan tanah liat ini mungkin bisa terjadi secara natural saat tubuh merasa kekurangan mineral. Sama seperti ketika tubuh kekurangan cairan, otomatis akan menginginkan air minum. Orang-orang yang memakan tanah liat percaya kalau kandungan mineral di dalamnya baik untuk tubuh. Sebuah studi pun menyebutkan bahwa tanah liat yang steril memiliki efek menyamankan perut dan membantu melindungi dari serangan virus dan bakteri. Meski begitu, nggak semua orang mau makan tanah liat dong. Dan sebagian besar dokter juga pasti nggak nyaranin. Karena resiko terjangkit penyakit bisa besar banget kalau tanah liat yang dimakan nggak steril dan udah terkontaminasi. Ditambah lagi, konsumsi tanah liat ini juga bisa bikin kamu ketagihan. Apa di antara kalian ada yang pengen cobain makan tanah liat? Tulis di komen.